Dari mana? Ibal kenal kah temannya? Masih keluarga, apa sepupunya atau apanya itu kalau gitu ya? Sepupu ya? Sepupunya. Keponakan tuh. Keponakan ya? Iya. Oh, gitu. Ibal. Itu teman kan? Nah. Oke, kita mau bawain Ibu Ali telur dulu ya. Halo. Halo dulu. Halo dulu. Hai. Hai gitu. Hai, Bang. Kenapa kenapa enggak mandi? Ada air banyak nah. Nanti dia mandi tidur. Itu kenapa tadi? Habis main apa tadi? Main getah. Main getah. Getah apa? Getah yang teraputan. Iya. Teraputan itu apa? Makanan kah? Iya, makanan lu. Ada buahnya? Ada kalau pas waktu ngisi. Oh, gitu. Ya. Kotor-kotor. Halo. Halo. Senternya belum om bawa ya? Nanti kalau om datang lagi ya. Baterainya kosong juga. Iya. Halo. Om kesana dulu ya. Oke. Sobat Survivor, kita coba untuk ke tempatnya Ibu Ali atau Kakek Tilus. Ya, airnya lancar loh mengalir sini Sobat Survivor. Kadang-kadang saya juga heran kok nggak mandi, airnya banyak. Aduh, Sobat Survivor, masih penuh perjuangan. Ibu, saya titip telur buat masak nanti buat ini ya. Iya. Baru datang. Nyalain aja. Belum. Oke. Tek, oh, sudah nyala. Sudah pulang yang kemarin? Hah? Sudah pulang yang kemarin? Abang yang kemarin sudah pulang? Hah? Abang yang dari Lombok? Oh, pergi cari Gaharu? Iya. Oh, gitu. Satu bulan? Iya. Iya. Rebuskanlah telur buat Kakek Tilus dulu ya? Iya. Iya. Oke. Oke, Sobat Survivor. Om bawakan senter, tapi ada tugas dari om, boleh? Tugasnya itu nanti kalau om datang lagi sampahnya ini sudah bersih. Gimana? Sampahnya dikumpulkan di sana. Om bawakan senter, tapi syaratnya rumahnya ibu ini enggak ada sampahnya nanti lagi. Ini sampah-sampahnya sudah ditaruh di sana semua nanti biar cantik. Gimana? Setuju enggak? Enggak setuju. Hah? Loh, gimana gitu mudahan harus setuju dong. Jadi kan supaya ada om bawakan senter, sampah-sampahnya ini dibersihkan. Dikumpulkan di sana biar rumahnya ibu cantik ya. Nanti kalau om datang sudah bersih, wah berarti sesuai. Jadi om bisa bawakan senter. Gimana? Setuju Aseng? Iya. Nah, jadi sampah-sampahnya nanti dibuang ya? Apa? Iya, nanti om bawakan senternya. Tiga. Dua aja, banyak banget tiga. Ya. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi? Sampah kan? Ya, kumpulkan sampah semua yang sini ya. Nanti Om enggak ada lihat lagi sampah di sini kan? Nah. Oke. Okay. Tapi alatnya kita enggak ada. Enggak usah, pakai tangan aja. Dia anu dibersihkan. Nah, ini ada cangkul kan? Kan cantik kalau bersih kan enggak ada sampah-sampahnya kan? Tapi rumahku juga punya sampah. Iya, makanya dibersihkan sampah juga di rumah. Makanya dua-duanya kan lebih bagus kalau bersih kan? Iya. Walaupun rumah sederhana, tapi kalau bersih itu bagus, cantik. Ini ada tanam cabe kan bisa tumbuh, bisa buat pembibitan. Bibit tuh banyak di bawah tuh, cuman alatku kasih bersihnya enggak ada. Ya udah, nanti kita semprot ya. Nanti kita semprot di situ yang di belakang ya. Tanamin jagung nanti. Maunya aku di bawah. Iyalah, tapi yang paling penting itu lihat juga rumahnya ibu dibersihkan gitu kan. Sampah-sampahnya itu dibersihkan. Gitu. Awalah ketawa. Nah, itu sudah serius, tapi hati-hati pakai cangkulnya ya. Itu anu bibitku di bawah ada kayak macam terong. Di bawah sama kacang, lombok putih. Iya.
Jadi rezeki itu ada aja, kalau kita mau tanam-tanam. Tanam cabai kan enggak mesti harus cari di hutan. Ini kan seperti ini kan ada yang tanam cabai di sini. Ini ada tante ya kemarin tanam cabai situ kan, bisa juga nanti kalian bibitkan juga tanam gitu. Ya, semangat, Pak, ya. Ini kalau yang sampahnya ini kalau saya datang nanti udah enggak ada sampah lagi kan ya? Setuju? Setuju ya. Jadi Om datang kalau dari kota lagi kan, Om sama di sini belum ada yang jual center kan di sini kan. Nanti kalau Om balik dari sana dari kota lagi nanti ya. Sabar gitu ya. Ambillah biar kapan-kapan ada. Iya gitu. Tapi Om mau lihat sampahnya nanti bersih kan? Mantap. Oke. Hati-hati pakai cangkul, jangan gitu. Salah itu, bahaya nanti. Bahaya nanti. Nanti kena kakinya. Oke lah Syahrul semuanya ya. Jangan lupa lo ya, Om pesan juga Aseng harus mandi ya. Iya. Jelek banget mukanya tuh, hitam-hitam tuh. Sudah sembuh kena tawon kemarin? Iya. Sudah. Halo. 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 Gimana? Semangat. Ya, jadi nanti udah apa syaratnya tadi? Bersih sampah. Ya. Bersih sampah yang penting Om juga kok. Iya. Kan namanya kan Om berpikir tentang kebersihan kalian gitu, itu buat kesehatan kalian juga gitu. Gitu. Oke lah, makasih ya. Kami jalan dulu ya. Siap. Oke, Sobat Survivor, memang upaya kita mengedukasi itu bukan hal yang mudah. Namun kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya itu bisa dan bisa berhasil. Ada rumah Ibu Siti sebelah sini, sebelah sananya itu ada rumah Bang Syahrul. Jadi warga-warga ini sebenarnya mereka sudah mendapatkan kesempatan di lahan-lahan trans, tapi kemudian mereka ada pertimbangan lain sehingga mereka lebih memilih tempat nenek mereka yaitu atau kakek mereka itu, kakek Tilus ya. Oke, terima kasih buat Sobat Survivor semua yang sudah selalu menyimak video kami. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor.